Yang merasa ditinggal pacarnya, tangannya di atas. Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini kita nak sembang macam mana. Okay, ambo bisa dengar tak pasal produk bernama Dyson? Okay, Dyson, biasalah Dyson ni sekarang ni memang benda tu tengah viral. Orang cakap dia ada hair apa? Hair dryer, dia ada dia punya kipas, dia ada dia punya vacuum. But macam yang kita tahu, produk Dyson ni dia adalah mahal. Satu je produk tu, memanglah orang cakap kualiti dia bagus, tapi memang dia terlalu-lalu mahal lah bagi macam kita orang yang biasa ni. Orang apa, marhin-marhin macam kita ni, kalau kita nak pakai Dyson macam mahal. Tapi tak apa, kalau sebelum hampa nak beli Dyson tu, hampa kena fikir dua kali apa lagi produk yang lebih kurang dengan benda tu. So sekarang hari ni kita nak review satu produk yang seakan-akan Dyson, tapi produk tu daripada brand lain lah, iaitu daripada Airbot. So produk ni, ni pengganti dia. Ni nama dia Airbot Cordless Vacuum. Dia lebih kurang sama je macam Dyson, function yang sama, cordless, tak ada wire, and dia pakai bateri charging. Okay, apa nak tengok apa lagi menarik pasal produk ni? Jom kita roll. Okay, now kita nak buka dan kita nak tengok apa yang ada kat dalam ni. So kita nak unboxing. Okay, now kita nak tunjuk dia punya, nak tunjuk dia punya close up. Maksudnya close up, okay, benda tu secara dekat lah kat hampa. Okay, dia punya charging ni macam ni. Okay, dia ada wire juga, cuma kita boleh lah dekat port mana-mana plug yang terdekat. Kita just drill kat dinding 2-3 screw kat sini. 1, 2, 3, 4 kita drill. So benda tu lekat kat dinding. Maksudnya kata lepas ni, kalau kata kita nak charge, kita just ambil benda ni. Kan, tapi macam ni tak nampak. Tak apa, kita pasang dulu satu musat. Alright, okay. Benda ni, okay, ni dia punya ibu, ni dia punya bateri. Okay, tapi kita nak tunjuk dia punya ibu dulu. Ibu dia, benda ni, benda lain ni, buat airbot, okay. Kita boleh buka dalam tu. Okay, dalam ni dia ada, ada punya, dia punya filter. Ni filter first, ni filter yang second. Okay, ni filter yang second. Okay, tapi nanti bila hampa nak cuci, hampa tak gaduh dah nak buka-buka filter ni. Okay, ni biar pi je dekat dalam tu. Kecuali macam kalau hampa nak cuci filter ni, baru kita buka. Okay, tak apa, kita tutup yang ni. Okay, lock balik. Sebab apa kata tak payah nak buka-buka? Sebab benda ni dia memang dah buat seakan-akan lah. Seakan-akan lah kan. Okay, bila kita dah sedut, habuk apa semua, kita nak buang, kita buka tuang sampah, kita just buka benda ni je. Belah belah belah. Belah ni. Kita buka benda ni je. Buka, tuang terus masuk ke dalam tuang sampah. Tak gaduh nak buka-buka ibu apa semua. Apa buka ujung tu je. So, tutup balik. Alright. Okay, macam yang pernah nampak, ni adalah dia punya tempat untuk masukkan dia punya bateri. Okay, nampak tu benda tu dia macam bawah tu. So kita masukkan dulu. Dia berada atas, tolak masuk bawah. Okay, dia masuk macam agak kemas elok. Kita tekan ni, hujung ni bagi rapat. Okay, dia dah lock. Okay, maksudnya dia dah rapat dah ni. Okay, so yang dekat sini lah so far yang saya boleh tunjuk. Kita tak sambung lagi dia punya batang dengan dia punya tu, dia punya sedut habuk tu. Okay, tapi now saya nak tunjuk macam mana kalau macam kita nak cah dia. Okay, benda ni, okay, contoh bila kita sambung nanti, batang ada batang lah bawah tu. Alright, okay, benda ni contoh ada kat dinding kita. Kita just bawa masuk kat situ, tekan. Okay, kita tekan masuk kat ni, kat ruang atas ni. Masuk macam tu je. So dia akan cah dekat dinding rumah kita, kat mana-mana lah kita bubuh. Okay, lepas tu kita nak ambil, kita nak vacuum ke apa ke, kita just tekan ni lock atas ni, tarik buat pulak. Alright, so yang tu lah kita boleh gantung kat dinding pun semua macam elegant lah, macam lawa sikit kan. Boleh simpan dia tempat dia terletak tu. So yang ni, okay, bila kita sambung dia punya bateri, kita okay, ni dia punya switch dekat sini ya. Ni sini, okay, kita on, saya tekan lah sekali ya. Okay, ni kelajuan yang first. So dia dah bunyi dah lah. Alright, okay, macam kalau kata nak second kelajuan, dia akan bunyi lagi kuat lagi. Okay, hampa boleh dengar, hampa boleh dengar sendiri dia punya kelajuan. Dia ada dua kelajuan lah kat sini. Okay, kita tekan lagi sekali.
silakan off. Alright. Okay. So ni adalah dia punya penanda untuk kita nak sambung. Nampak ni benda, macam benda kecil ni, dia adalah untuk benda ni, dia punya twill yang merah ni. So maksudnya benda tu kat atas lah. Okay, kalau kita ikut dia punya fisiologi bentuk pun memang dah elok-elok dah kat situ. So kita tekan masuk. Okay, dia akan lock, klik bunyi kat situ. Alright. Allahuakbar. Okay. Yang ni dia punya penyambung dia pun, ni dia akan ada benda yang sama juga, fisiologi yang sama. Lepas tu lock ni dekat belah atas. Eh, nampak eh, ada benda kecil ni. Alright, kita lock. Okay, benda ni dah masuk. Okay, so dia jadilah macam ni. Okay, so saya on eh, tekan sekali. Okay, dia dah move on. Lepas tu nampak tak? Ah, benda ni lah tunjuk ni, ni ni. Okay, ada brush yang berpusing ni. Benda ni lah yang akan memudahkan lagi kita punya semua habuk dekat kapel, dekat sofa, dekat mana-mana permukaan yang boleh disapu terus. Lepas tu terus dia masuk sedut ke dalam kita punya vacuum. Alright. So benda ni memang cakap satu teknologi baru lah. Yang orang cakap apa, kalau kita nak biar mahal tu tak mampu. Tapi yang ni ada, ada pilihan lain. Maksudnya choice yang seakan-akan sama. But to me it just nice. Dah nice dah macam ni pun, kan? Okay, so stay off. Okay, macam kalau kita, kita nak tukar dia punya apa, nak tukar dia punya penyambung depan ni, kita just tekan, kita tarik. Ha, lepas tu kita boleh bawa lah penyambung-penyambung dia yang lain. Okay, ni punya nampak ni, bucu atas tu kita bawa. So kita bawa, kita jadikan dia ni klik. Nampak, ha, dia klik kat situ. So kita just tukar apa semua dekat situ sahaja. Alright. Okay, now kita nak test kita punya vacuum ha. Sekejap lagi lah, pimpin sana dulu, pimpin sana dulu, nak buat video. Okay, ni saya nak try on eh. Kita try on dekat sini. Nampak dia dah jalan eh. Alright, dia dah jalan. So, okay, saya boleh lepas turn off ah. Saya cuma nak, saya nak tunjuk dia punya apa, dia punya habuk dia tu. Saya baru vacuum start je tau. Baru start sangat kita saya vacuum. Alright. Ni dia punya habuk. So kita buka bawah tu macam tu. Kita buka je bawah tu yang tu. Kita buang. Nampak ah. So benda tu mudah. Koi banyak juga habuk walaupun baru start vacuum. Nampak tak benda ni memang efficient untuk kita nak sedut habuk dekat carpet apa semua. Alright. So dah habis, siap, kita just tutup balik. Okay. Good. So far bagi saya penggunaan benda ni adalah sangat bagus, sangat efisien untuk sedut habuk ataupun apa, untuk kita nak cuci-cuci ruang-ruang yang macam cakap apa dalam rumah kita ni. Benda ni sangat-sangat berguna, okey. Tak payah pun nak labok duit banyak-banyak mahal-mahal, nak banyak bulan-bulan, tak payah. Beli je benda ni. Alright. Abbott Cordless Vacuum ni memang sangat berbaloi untuk hamba beli dan berguna. Okey. So jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Please help me. Bukan yang please help me, but jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Alright. So jumpa lagi episod akan datang.